Halo sob, balik lagi di video Road Red. Kali ini cukup spesial, kita ada di karting sirkuit Sentul. Sebarang Mas Agung di belakang. Yo ini Wan, lumayan Wan, kita lagi di Sentul nih ya. Iya. Liburan di hari kerja. Jarang-jarang kita ada di Sentul kecil, Gung. Biasanya Sentul gede ya nggak? Betul. Nih sekarang kita mau ngomongin apa nih Wan, enaknya Wan? Kita mau ngomongin motor latihannya pembalap Indonesia. Oh, latihannya pembalap Indonesia. Yoi. Yaitu Mini GP. Ini ya. Ini motornya. Dia motornya. Oh, wow. Keren ya, Mini GP. Jadi artinya motor-motor GP tapi mini. Sip. Nah, jadi balik lagi. Untuk bisa tahu detailnya, kita panggil yang buat nih, namanya Mas Endang dari Malika Racing. Nah, Mas Endang, silakan masuk Mas Endang. Mas Endang, main yuk. Nah, ini sob, jadi dia, ini adalah Mas Endang yang mendevelop motor ini. Gitu. Jadi, Mas Endang, ini biar reviewer kita penonton kita tahu nih Mas, ini kan sekarang motor ini kan lagi dipakai latihan untuk di Mas Eki ya, yang nanti ke CV Moto2. Nah, bisa diceritain nggak sih Mas, ini Mas Endang develop ini tuh ceritanya bagaimana nih untuk motor ini sehingga akhirnya sekarang bisa dipakai latihan lah, salah satunya untuk tools latihan pembalap gitu Mas. Ya, kalau historinya dulu dari tahun 2017. Ya. Dulu itu waktu pertama sama Galang Hendra. Oke, sama Galang Hendra di Valentino Rossi Academy. Mm-hmm. Di sana ini kan materi wajibnya lah. Ya. Gitu, pakai mini motor seperti ini. Mm-hmm. Bahkan Valentino Rossi sendiri juga dan murid-muridnya aktif lebih intens latihan pakai unit seperti ini. Oke, okay, gitu. Lebih intens. Akhirnya sebenarnya Galang pulang minta coba. Mas bisa nggak gitu katanya. Coba akhirnya kita coba custom. Ya dari belajar dari geometri demi geometri ya alhamdulillah udah dapat yang lebih nyaman lah sampai sekarang. Oke. Okay. Ditambah lagi sekarang dibantu develop dapat input dari Dimas Eki. Oke. Iya. Berarti ini istilahnya versi udah keberapa nih Mas? Versi keberapa? Apakah ini pertama, kedua? Ini versi yang ketiga ya. Mungkin versi ketiga ya. Kita kan punya tiga jenis Mas. Iya. Yeah. Kita mulai dari ring 6,5. Mm-hmm. Tapi kita pakai suspensi, kan umumnya nggak ada suspensi itu yang ring 6,5. Mm-hmm. Yang mesin tarik. Mm-hmm. Kita juga punya yang udah pakai suspensi, terus ring 10 kita juga punya. Okay. Ring 12 punya. Iya. Yeah. Kita juga lagi develop yang ring 17. Oke, okay, ring ya. 17. Wih, mantap. Oke. Okay. Jadi berarti dari Malika Racing sendiri nih Mas, motornya itu untuk latihan ini ring yang 16 apa berapa? Ini ring 12. Oh, ini ring 12. Yang umum banyak dipakai. Yang paling umum ya. Berarti yang lebih kecil dari sini ini ada Mas. Ada, biasanya dipakai sama anak-anak yang di bawah 12 tahun. Oke. Okay. Jadi yang memang jadi berharapnya sih saya cuma berharap anak-anak ini belajar ini si anak dengan unit motornya ini ideal dan proporsional Mas gitu. Oke, jadi biar mengurangi hasrat untuk balap liar di jalan juga ya Mas. Betul. Nah, jadi kalian kalau yang punya adiknya nih berarti umur berapa Mas? 12 sampai 15 mungkin ya, apa berapa? Ya, biasanya bisa mulai start dari umur 6 tahun. Wih. Berarti 6 sampai 12 tahun bisa langsung ke Mas Endang di Malika Racing buat latihan balap. Jadi nggak penasaran pakai Supra ngebut-ngebutan lagi ya Mas? Cewek-cewek ini boleh Mas Endang ya? Boleh. Wah, cewek asik juga nih. Banyak yang cowok ke cewek-cewek boleh juga Mas. Nih makin banyak pembalap Indonesia berarti nanti nih. Jadi udah dari kecil pun sebenarnya udah bisa nyobain sirkuit di karting ini ya Mas ya, pakai motor yang proper juga ya. Terlebih lagi mereka bisa dapetin riding posisi sama riding style yang benar-benar motor sport. Gitu. Jadi mereka lebih terbiasa lagi dari kecil, memang udah terbiasa dengan riding stylenya, riding posisinya ya benar-benar motor sport. Iya, berarti memang lebih proper ya Mas dibanding Supra di drag-dragin gitu kan, diperentelin. Ini udah langsung style balap banget gitu ya. Iya. Oke, ini kalau boleh sedikit Mas secara spesifikasi kalau kita
jabarkan nih, ini dari mesin Mas, coba ini mesin kapasitasnya berapa Mas? Kalau mesin, kalau ini, kalau untuk ring 12, yeah, dia minimalnya dari 150 cc, mm-hmm, tapi bisa di up sampai 250 single piston. Oh, oke. Okay. Yeah. Single piston. Lalu untuk rangkanya Mas Endang? Kalau untuk rangkanya sendiri kita punya dua jenis Mas, ada yang Delta Box sama yang terbaru ini kita lagi kembangin tubular, tapi yang nggak pakai subframe pada umumnya Mas. Gitu. Jadi ini tuh banyak manfaatnya lah kita bikin nggak pakai subframe. Satu lebih ringan, kedua lebih praktis, kontrol corneringnya juga lebih enak, terus ya lebih rapi lah gitu. Oke, mantap nih. Terus kira-kira apa nih Mas yang spesial lagi nih dari pada saat Mas buildnya? Kalau dari depan shocknya ya, single? Kalau kita kan masih tahap pengembangan nih Mas. Kita sih ceritanya nih ya intinya moto lokal dengan kearifan lokal lah. Iya. Yeah. Gitu, kayak lokal pride kita lah masih ya. Dapat support dari produk lokal. Okay. Dari Kingland, Axero. Kita dapat produk lokal, terus ya dapat beberapa lokal, ya mudah-mudahan bisa banyak bawa manfaat lah buat pembalap-pembalap regenerasi kita nih. Wih, mantap. Gimana Mas Agung? Ada yang mau ditanyain nggak? Waduh, ini berarti apa namanya, cuma simple nih. Kan kita orang awam nih Wan nih. Iya. Cuma mau nanya nih, iya, motor matic-nya ada nggak yang kecil gini ya? Sempet sih ada request ya. Sebenarnya bisa aja. Oh, jadi mesin motor matic yang umum, kita custom dengan tampilan spot kayak gini. Wih, kayaknya seru tuh Gung ya. Seru, bisa ya. Wah, itu dong, apa namanya, estimasi kira-kira butuh berapa ya? Kira-kira aja dulu, nggak apa-apa. Kalau untuk kita, ya itu loh Mas, dengan produk lokal ya, dengan kearifan lokal yang tadi saya bilang, harganya pun kita juga kali yang premiumnya banget aja maksimalnya banget 30 juta. Oh, itu yang paling premium. Paling premium. Yang udah ready to race. Wih, yang udah tinggal siap pakai aja tuh berarti Mas ya. Wih, mantap. Kita kan punya dua tipe kalau untuk frame. Kalau ada dua bahan, kita pakai besi. Satu lagi kita pakai aluminium alloy. Wih. Gitu. Kita pernah sukses dulu, paling beratnya itu yang frame-nya 6 kilo. Yang untuk 6 kilo Mas, aluminium. Wow, berarti emang cocok banget nih racingnya nih. Nah. Oke Sob, jadi terima kasih banyak Mas Endang nih atas informasinya. Kita kebetulan lagi nontonin di Mas Eki Balap nanti di CV. Jadi ini versi ketiganya, Mark 1. Mark 1-nya ini kalau kayak Iron Man ya nggak? Jadi nanti ada upgrade lagi ya Mas ya? Ada. Insya Allah nih ada upgrade lagi di latihan kedua. Kita bisa lihat juga perkembangan dari Malika Racing nih. Untuk motor yang dipakai latihan. Jadi ini sebenarnya kalau latihan motor kecil ini sama latihan dia trail supermoto sebenarnya sama Mas ya? Lebih baik kalau sepengalaman saya ya Mas ya. Satu, dari segi fisik lebih capek. Lebih capek kan, ini. Reading posisinya lebih nunduk gitu kan. Ya kedua, lebih ngebentuk lah Mas. Ngebentuk dalam arti kasta tertinggi balap motor kita kan MotoGP, sport gitu ya. Jadi alangkah baiknya anak-anak dari kecil udah pakai motor sport. Oke, memang dibiasakan di mini GP ya Mas ya. Gila, mantap. Oke Sob, jadi seperti itu, nanti kalau mau nanya-nanya informasi lebih lanjut bisa ke Instagramnya di malika_racing ya Mas. Iya. Oke. Cakep Gung. Cakep. Oke siap. Sampai ketemu di video berikutnya. Nanti ada cuplikan balap latihannya. Kalau ada di message nanti kita ikutin. Oke. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Yuhuu.